Denise Charyesta bongkar trik tusuk jarum ke wajah ala Habib Jindan. Setelah pesulap merah ramai-ramai membuka trik para dukun. Banyak para dukun yang tak terima mengenai hal tersebut. Mereka kini berani bersuara dan juga tampil di sejumlah podcast artis. Muncul lagi, Habib Jindan yang mengaku sebagai cicit Mbah Priok menantang untuk melakukan pembuktian kesaktiannya di depan Denise Charyesta. Pembuktian itu dilakukan Habib Jindan di YouTube channel Denise Charyesta yang dikutip Minggu, tanggal 21 Agustus tahun 2022, dengan mencoba memasukkan jarum ke dalam tubuh seseorang. "Ah itu mah dibelokinnya ke atas tuh," teriak Denise meragukan bahwa jarum tersebut benar-benar dimasukkan dalam wajah seseorang yang sedang menjadi sukarelawan pembuktian tersebut. "Tuh lihat tuh dibelokinnya ke atas," seru Denise diikuti oleh suara bantahan Habib Jindan dan pendukungnya. "Kagak," kata Habib Jindan membela. "Tuh dibelokin ke atas, kalau nusukkan itu langsung. Kalau ini mah dikatasin, ini mah trik," teriak Denise tak percaya. "Tukang kibul," seru warganet. "Cia, cia pucet tuh muke ketahuan ngebohongin publik, cari duit gini-gini benjet tong," geli warganet lain. "Iya beges Denise, ngibul ya," kata warganet. "Tukang ngibul kepingin terkenal," ujar warganet lainnya. "Para bangkotan ini ingin pansos dan ingin viral," seru netizen lain sindir Habib Jindan dan kelompoknya. Diketahui Asosiasi Dukun Indonesia melaporkan pesulap merah ke polisi. Tidak hanya itu, pihaknya melaporkan Gus Samsudin karena melakukan malpraktek. Yang tidak kalah heboh Jindan dan Firdaus Oiwobo memperlihatkan aksi kekebalan debus. Namun aksi tersebut dinilai janggal karena ada trik yang digunakan. Denise Charyesta langsung menyoroti trik sulap dari Jindan dan Firdaus Oiwobo. Dilansir Instagram Mintul Gemintul, Minggu, tanggal 20 Agustus tahun 2022. Diam-diam-diam, tenang diam, ujarnya. Denise Charyesta menilai kalau ada trik tersembunyi. "Ah itu dibelokin ke atas, lihat dong," jawabnya. "Ini ke atas," jawabnya. Firdaus Oiwobo mencoba untuk membuktikan kekebalan. "Yakin tenang, tahan nafas," jelasnya. "Ini di atas jarumnya, tuh bengkok," ujarnya. Komentar beragam pun menghampiri Instagram Mintul Gemintul.